Baik, Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Cerita pagi hari ini bersama saya Zatul Hikmah Muhammad Noor. Saya di sini nak bawakan kepada anda, saya di Lorong Kulit ni. Mungkin ramai yang tertanya-tanya untuk apalah saya berada di Medan Selera Lorong Kulit atau lebih dikenali sebagai Rock Walk ni. Saya nak bawakan kepada anda berkenaan kita kata sambutan daripada orang ramai berkenaan juadah-juadah sarapan pagi yang terdapat di sini. Jadi di sini bukan sahaja kita kata makanan daripada juadah-juadah daripada yang ringan semata-mata, sebab selalunya breakfast ataupun sarapan pagi ni kita mulakan dengan makanan-makanan yang kita kata agak ringan lah. Tetapi di sini jika anda dapat lihat di sini ada juga kita kata ada nasi ayam, kita ada menu nasi lemak, kita ada bihun, kita ada kuitiau sup, macam-macam lagi tau. Tapi yang lagi menarik lagi di sini juga ada menu roti bakar. Tetapi yang menariknya bukan roti bakar tu bukan sahaja dibuat kita kata satu perisa saja, minta je apa, minta je nak apa, memang ada je semua perisa kat sini. Jadi hari ini kita nak terjah sikit lah dia punya peniaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang nak tanya sikit abang. Ya, saya. Ni sini Sat. Abang nama apa abang? Saya nama Muhammad Hisham bin Muhammad Yunus. Okey abang, macam mana abang sambutan daripada orang ramai yang kat dekat kita kata dekat Medan Selera Lorong Kulit ni abang? Lorong Kulit ni daripada dulu lagi lah dah memang terkenal daripada, kalau tak salah saya, daripada arwah mak saya ada sini hampir 30 tahun. Memang tahun-tahun yang dulu-dulu ni diprogramkan oleh Menteri Kebudayaan menjadi kewajipan bagi setiap pelancong-pelancong daripada luar negara. Dalam seminggu mesti ada jungle trekking ataupun jungle walk. Boleh buat pilihan untuk datang ke sini pasar karat ataupun untuk ke jungle trekking tu. Jadi ramailah. Sambutan daripada apa orang kata Sabtu Ahad macam mana? Wah, Sabtu Ahad tu luar biasa. Public holiday, cuti sekolah, Sabtu Ahad sangat-sangat crowd, penuh. Memang penuh lah. Sampai kadang-kadang tak ada tempat. Terima kasih bang. Terima kasih. Baik, itu tadi kita kata peniaga yang menjalankan perniagaan dah sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Jadi itu tadi menu roti bakar. Ini kita ada juga, kita kata jangan katakan roti bakar, laksa pun kita ada. Ada kuitiau ting, ada bihun ting, macam-macam ada kat sini. Tapi bukan itu sahaja. Kita tengok ni menu-menu kita kata bihun-bihun goreng yang memang dah tersedia di sini pun memang ada. Tapi apa yang menarik juga, bukan itu sahaja, kita kata bukan sahaja menu-menu berat, menu ringan pun ada. Ni juga kita ada juga air-air dekat sini. Tapi yang lagi menarik sekali adalah kita kata kuitiau yang digoreng secara panas-panas dekat sini. Kalau nak kuitiau goreng panas-panas, boleh datang juga ke Lorong Kulit ni. Ni je. Assalamualaikum, bang. Abang nama apa, bang? Roslan, Tuan Roslan. So, abang macam mana abang sambutan? Abang sebagai peniaga kat sini, macam mana abang tengok sambutan orang ramai yang hadir kat sini? Alhamdulillah, sejak belakangan ini, lepas PKP ini, hari-hari makin meningkat lah. Perniagaan makin meningkat, patut orang cukup-cukup ramai lah. Terutama pada Sabtu dan Ahad, hari Minggu kan. Jadi, kak boleh tengok sendirilah macam mana keadaan hari ini, yang kata meja pun tak cukup. Terpaksa menunggu giliran lah. Jadi, saya mengharapkan beginilah, makin bahagian berterusan lah perniagaan lah dan orang ramai ni. Terima kasih bang. Baik, itu dia. Benar, sambutan yang memang sangat-sangat memberangsangkan lah diterima oleh peniaga-peniaga di sini. Tapi itu kata peniaga, apa pula kata kita kata pengunjung yang hadir kat sini? Nak tahu, jom saya bawakan kepada anda sedikit kita kata respon daripada pengunjung. Assalamualaikum bang. Assalam. Apa nama apa bang? Syari. Ya. Ya bang, abang, kenapa abang datang dekat Lorong Kulit ni? Sini dia banyak makanan pilihan yang boleh pilih lah. Daripada memang rasa pun sedap. Memang dia berkaitan dengan Lorong Kulit. Kita habis makan boleh pergi beli barang kat sebelah lagi lah. Sambil-sambil lah bang. Okey. Baik, itu dia. Saya kata sedikit perkongsian kepada anda berkenaan kita kata Medan Selera di Lorong Kulit atau juga lebih dikenali sebagai Rock Walk. Jadi mungkinlah yang mungkin nak datang ke Pulau Pinang ni boleh hadir ke sinilah. Kita kata ini antara satu tarikan di Pulau Pinang jugalah. Jadi saya kira setakat itu dahulu, kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan.